Tapi saya sama kayak yang lain. Cuman yang saya syukurin ya Dede Lesti itu udah belajar ngaji sama ustazah kami di pesantren. Gitu. Mulai tadi subuh udah mulai. Jadi setiap Senin Kamis setiap habis sholat subuh tuh guys. Tadi pagi ustazahnya udah datang. Iya. Bang Bi sendiri belum belum. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Mbak Lesti udah ngajak, cuman Mbak Mi lagi dealer, lagi proses juga. Nanti lagi saya mau ngomongin juga, mudah-mudahan dia bisa ikut juga. Tapi yang jelas teman-teman, alhamdulillah ya, mudah-mudahan doain aja makin langgeng, makin baik, terus belajar. Gitu sih. Jadi kok saya keserang sih. Ya, gitu ya. Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri, oh, kemauan sendiri. Jadi ingat gak, sempat diposting kan sama dia yang waktu saya malam terakhir, malam 29 Ramadan, ingat kan? Sama buka puasa, puasa santri gitu. Ya mereka berdua sih. Ya Bilar juga ikut tarwih, ikut witir. Saya nasehatin di situ ya, kita saling nasehatin. Nah, itu kan anjuran agama ya, saling memberi nasehat ya. Teman-teman juga ya doain lah ya, kita ngeliput sambil kita doain ya. Kita kan pengen kebaikan buat semua orang ya, ya gitu, ambil yang baik-baiknya gitu. Dan, kalau kurang Lesti sendiri yang baik-baik itu seperti apa sih bang? Apa yang Dede Lesti sendiri kalau baik misalnya, semuanya baik, Bilar baik, Lesti baik, semuanya mau pengen. Yang saya syukurin tuh mereka yang pengen kemauan belajar agama. Jadi minta ustadz bisa nggak kita buka puasa bareng, lanjut tarwih bareng, lanjut witir, doa. Ya saya datang, saya ngatur jadwal. Oke, saya bisa tanggal malam 29 nih. Kebetulan saya lagi Jakarta gini-gini gitu. Jadi didoain lah insyaallah. Semuanya pengen baik. Lagi proses kan masih muda banget mereka. Kalau ada yang salah-salah dikit kan manusia, teman-teman. Ya enggak. Rumah tangga juga kayak gitu kan. Ya sambil kita doain. Bagus, antusiasnya kayak gimana sih? Bagus, bagus masyaallah. Tadi pagi mulai belajar. Ini informasi buat teman-teman nih. Ya Mbak Dede, Mbak Lesti itu minta tolong ke saya dan adik saya Sarfazrul. Akhirnya yang ngajarin tadi adik saya, istrinya adik saya. Jadi Ustazah Tifla itu udah mulai ngajar per tadi subuh. Jadi udah belajar ngaji. Nanti insya Allah ini saya mau ngobrolin sama Bilar juga, mau belajar ngaji juga beliau insya Allah. Ya doain lah pelan-pelan ya. Ustaz, berarti hari ini Bilar bakal datang juga? Wah, kagak tahu saya. Gak janjian sih. Tapi untuk per hari ini udah belajar ngaji. Belajar ngaji. Lesti tadi subuh. Oh, dari subuh. Dari jadi subuh ya. Habis subuh sampai jam 8 apa jam berapa tadi itu. Lupa saya enggak tahu jamnya. Seminggu tuh berapa kali? Dua kali. Seminggu dua kali. Senin Kamis ya. Oh. Itu yang disepakati. Jadi biar katanya sekalian habis sahur, kata Lestinya ke istrinya adik saya. Untuk Lesti sama Bilar aja? Enggak, belum. Baru Lesti aja. Oh, Bilar lagi Lesti. Saya mau ngomongin kapan waktu dia. Jadi ya masing-masing punya kenyamanan waktunya, biarin aja milih sendiri. Tapi Bilar juga mau ngaji, udah ngomong kemarin juga. Insyaallah didoain ya. Ya, oke pemirsa, itu tadi